Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa haqal ya fi'iyu ani syekhi Abi Muhammadin Al-Jariri, dan telah menghikayatkan oleh Syekh Yafi'i dari Syekh Abi Muhammad Al-Jariri. Qala dakhala alaina ribata ba'da salatil asri. Salatil asri syabun musfirul launi musfar, ya. Ya. Musfirul launi as'asul sya'ri hasirul ra'si hafil qadamain. Telah masuk kepada kami, kata Syekh Muhammad, Syekh Abi Muhammad Al-Jariri, ke pondok, ya, pondok pesantren, ya, pondok tempat berzikir, ya. Ribat biasanya sufi biasanya. Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, syabun, seorang pemuda. Jadi ada pemuda entah datangnya dari mana, datang kepadanya. Memang ada yang begini aneh-aneh. Seperti yang kemarin saya cerita, pernah ada seorang datang pemuda kepada saya. Dia ketemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap hari dia ketemu. Dia ngomong ketemu setiap hari. Dan enggak ngimpi. Bisa yaqazza bahasanya. Ya. Subhanallah. Emang dilihatnya pun mukanya cakep, orangnya enggak putih, tapi dilihatnya itu bersinar gitu. Bersih maunya. Makanya saya enggak berani menafikan, karena saya pandang nih orang bagus gitu. Ngomongnya juga sopan. Ya saya kayak begini nih, kayak begini. Setelah udah selesai dibilang, mohon maaf Kiai, saya mau permisi, Rasulullah kirim salam sama Kiai. Ada orang begitu, kayak begini pemuda. Pemuda, masih muda, belum nikah dia. Bukan mau minta duit, bukan. Emang lagi jalan aja. Kan ada yang kayak begini minta duit, wah ini kamu nanti. Bukan mau minta duit, mau silaturahim aja dia. Ada pengen ketemu saya, ya. Silakan. Atau ada orang begitu model. Nah seperti ini. Ya. Musfirul launi, kuning warna kulitnya. Kulitnya kuning. As-asus sya'ri, rambutnya apa namanya itu? Uwag-uwagan, bahasa kita uwag-uwagan, ya. Ya, rambutnya enggak rapi. Apa? Kusang. Ya. Acak-acakan. Iya, enggak rapi rambutnya itu. As-as tuh. Hasil rosi, enggak pakai tutup kepala. Jadi enggak pakai peci. Hafil qadamaini, tidak pakai alas
dua kaki. Ya, dua tumit maksudnya dua kaki. Jadi nyeker. Nyeker, palanya enggak ada tutup kepalanya. Ya, kotor palanya. Kayak orang dari mana-mana begitu. Ya, warna kulitnya kuning. Fajaddadal udu'a, lalu dia memperbaharui udu. Memperbaharui udu berarti dia udah punya udu, jadi senantiasa berudu. Wasallat, dan dia salat. Summa jalasa, kemudian dia duduk. Wa wada'a ra'sahu, dan dia meletakkan kepalanya. Fi jaibihi ilal maghribi, dia meletakkan kepalanya di kerah bajunya sampai maghrib. Begini, dia masukin kerah bajunya, ya, dibuka sini, masukin ke sini sampai maghrib. Nah, di sini kerahnya dimasukin ke sini, jadi palanya nggak kelihatan. Iya, iya. Jadi keraknya bajunya, keraknya di sini sampai ke sini, sampai maghrib. Ini orang aneh nih, begini. Falamma shalla ma'ana al-maghriba jalasa kadzalika. Falamma, maka tatkala shalla, dia salat ma'ana bersama kami, al-maghrib, akan sholat maghrib, jalasa, dia duduk, kazalika, seperti demikian. Ya, dia duduk seperti itu tuh. Ya, dalam keadaan pahala ketutup dengan kerah bajunya. Ya, dia duduk begitu. Wa idzan rasulul khalifati yastada'ina fi da'watin. Tiba-tiba, kata Syekh Abi Muhammad Al-Jariri, tiba-tiba Rasul Khalifati, ada utusan seorang khalifah. Ini dalam bahasa sufi ini, seorang utusan khalifah. Khalifah itu seorang mursyid tariqah. Rasul ini utusannya. Bisa jadi utusannya di sini adalah wakil talqinnya. Bisa begitu. Tiba-tiba ada utusan seorang khalifah, ya. Khalifah dalam tasawuf, ya. Wakil mursyidnya. Yastada'ina, dia mengundang kami. Fi da'watin, dalam satu undangan acara. Ini kata Syekh Abi Muhammad Al-Jarini. Fakumtu ila syabi, lalu aku bangun. Aku bangun berdiri menuju ke pemuda itu. Wa qultu, dan aku berkata kepadanya. Iya. Tadi kan dia sholat maghrib bersamanya kan, tadi, ya. Jadi dia sholat dari maghrib sama dia bersama-sama, jadi duduk bersama tadi tuh. Sholat maghrib. Ada dia, tiba-tiba tadi ada seorang utusan, ya. Dari seorang syekh tariqah, mursyid tariqah. Jadi dia diundang nih, Syekh Abi Muhammad Al-Jariri diundang oleh seorang Syekh Tariqah, Mursyid Tariqah, melalui utusannya. Nah, kebetulan di situ ada pemuda tadi tuh. Ya. Kalau kata kita, pemuda misterius. Ya. Lalu aku berdiri menuju ke pemuda itu dan aku berkata kepadanya, halaka antuwa fikona ila daril khalifati. Apakah bagi engkau mau? Apakah engkau mau sepaket bersama kami menuju ke rumah khalifah, mau enggak kita datang sama-sama
ke rumah khalifah, ke rumah mursyid tarekah. Mau enggak? Farafa'a ra'sahu, lalu dia angkat kepalanya. Tadi kan dia nunduk aja, ditutup kepalanya sama bajunya. Wa qala laisa li qalbun ila daril khalifati. Masyaallah. Jawabannya, tidak ada bagiku hati kepada rumah khalifah. Hati saya enggak ngajakin ke sono nih. Hatinya enggak kepengin ke sono. Emang kalau orang sufi begitu. Itu hati. Hati saya enggak kepengin. Ada sesuatu yang enggak sesuai mungkin, atau ada sesuatu yang lain. Di sini ada sesuatu yang lain. Walakin astahi asidatan haratan, akan tetapi kata pemuda ini, aku ingin bubur yang panas, katanya. Masya Allah, ini ujian ya. Aku pengen bubur yang panas, cariin aku bubur yang panas. Pengen makan bubur. Kayak kita udah sering puasa, dulu enggak, belum puasa makan bubur, lewat pagi-pagi tukang bubur pengen makan makan bubur. Iya, ini ujian aja sebenarnya buat orang, buat syekh ini. Fatarahtu qawlahu haitsu lam yuwafiqil jama'ata wal tamasa sa'watan. Fatarahtu, lalu aku sia ya aku ya aku sia-siakan. Ya aku abaikan. Aku sia-siakan, maksudnya aku abaikan. Qawlahu akan perkataannya tadi. Hai sulam yuafikil jamaah, sekira dia enggak mau sesuai kepada jamaah. Ini kan jamaah pada mau pergi ke rumah guru mursyid, ente masih kagak ngikut. Jadi pemuda ini enggak mau diajakin ke khalifah, ke guru mursyid bahasanya nih. Guru mursyid, khalifah di sini guru mursyid. Wal tamasa syahwatan, dan dia malah menuntut keinginannya. Wa qultu fi nafsi, dan aku berkata dalam diriku, haza qaribul ahdi bi tariqati lam yata'addab. Ini orang baru masuk tariqah, enggak punya adab. Diajak ke rumah guru mursyid kagak mau. Ini. Ya. Kecuali yang ngajak guru kita, ini kan bukan guru, orang ini. Kalau kita diajak sama guru, jangan sampai nolak. Ikut sama guru, ajak. Yang berabe kalau gurunya ada, gurunya ada banyak, bertentangan, berabe banget. Gurunya pilih yang no partai, pilih yang ini, bingung dah. Banyak kan. Nah, ini kata beliau, saya ini orang baru masuk thariqah, enggak adab nih. Dia bilang begitu. Wa madaitu, dan aku berlalu, kata saya ini, Syekh Abi Muhammad Al-Jariri, ila daril khalifati. Ya, berlalu maksudnya menuju ke rumah khalifah, ke rumah guru mursyid. Wa akaltu, dan aku makan di rumah guru mursyid. Wa syabaktu, dan aku kenyang. Ya. Wa tafarraqna akhiral laini, dan kami berpisah di akhir malam. Jadi sampai
larut malam di rumah Khalifah, di rumah guru mursyid, sampai larut malam. Falamma dakhaltu ar-ribat, maka tatkala aku masuk ke ribat, ke pondok pesantren umpama tempat zikir. Ini pondok orang sufi. Pondok orang sufi, ribat biasanya. Ra'aitu syaba, aku lihat pemuda itu, ala tilkal halati, masih dalam keadaan itu. Masih keadaan dari yang tadi. Duduk aja palanya ketutup di sini. Palanya ketutup sama kerahnya, duduk begini aja. Itu pemuda masih begitu. Ini kan misterius nih. Aneh ini pemuda ini. Ada apa ini begini? Iya, makanya tadi mau makan apa? Bubur panas. Kalau bahasa kita beliin aja bubur segala ya. Beliin aja tuh nanma gitu kan. Nah, dia enggak beliin tadi tuh. Malah dicuekin aja. Malah dia bersangka buruk. Dia bilang enggak adab nih sama guru mursyid nih. Orang baru masuk toreko ini. Iya. Akhirnya dia pergi sama jamaahnya ke guru mursyid itu. Sampai pulang udah larut malam. Ya, itu pemuda masih keadaan begitu aja. Padahal udah lama itu. Ya. Dari maghrib berarti tadi itu. Ketemunya dari maghrib kan, tadi maghrib sampai akhir malam. Itu pemuda dari maghrib sampai akhir malam masih di situ aja. Nah, ini kan aneh nih. Hah? Ini malaikat namanya. Heeh. Malaikat. Bukan orang ini. Nah, kita lihat sini. Ya. Fajalastu. Ya. Lalu aku duduk ala sajadati, di atas sajadaku, sa'atan, satu saat. Fala hajat aina ya. Dia duduk tuh dekat, di dekat pemuda itu satu saat, tiba-tiba lalu fala hajat aina ya. Mengantuk oleh dua mataku, binaumi, dengan tidur. Akhirnya tidur. Wa idzan jama'atun wa qa'ilun yaqulu, tiba-tiba ada jamaah dan berkata kepadanya. Dalam mimpi nih ada satu jamaah, salah seorang dari jamaah ngomong, haza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u kulluhum alaihi wassalatu alaihi wassalam, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi seluruh mereka alaihimussalam. Jadi di situ ada nabi-nabi yang lain. Ini Syekh ya, Syekh Abi Muhammad Al-Jariri ngimpi ketemu nabi dan nabi-nabi yang lain. Masyaallah. Fadanautu ilaih, lalu aku mendekat kepada nabi. Wa salamtu alaih, dan aku beri salam kepada nabi. Lalu apa yang Nabi lakukan ketika diberi salam olehnya? Fa walla wajahu anni mu'ridan. Lalu aku walla, lalu Nabi walla mempalingkan wajah, akan wajahnya anni, dariku, mu'ridan, al-kanannya berpaling. Jadi Syekh Muhammad, Syekh Abi Muhammad Al-Jariri deketin nabi, salam aman nabi, nabi memalingkan mukanya, enggak mau menghadap saya ini. Ya. Ada apa nih? Sepertinya nabi marah ketemu dia dalam mimpi. Fakarartu alaih, lalu aku ulang-ulang kepadanya. Ulang-ulang dia salam sama nabi, nabi enggak mau. Dia salam sama nabi, nabi memang enggak mau. Nabi mempalingkan wajahnya, enggak mau menghadap kepadanya. Wa huwa yu'ridu anni wa la yujimu,
dan dia Nabi berpaling dariku, enggak mau jawab. Masya Allah, kan ngeri ini. Ngimpi, sekali-kali ngimpi ketemu Nabi, Nabi berpaling. Iya. Belum pernah ketemu Nabi, sekali ketemu Nabi berpaling. Iya. Ini boleh jadi ini orang baik yang diingatkan oleh Allah lewat mimpi. Nanti kita lihat ending entar. Fakhibtu, lalu aku takut. Min zalika, dari demikian itu aku takut. Aku tu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, mallazi aznabtu hatta turida anni mi wajhika, dosa apa yang telah aku lakukan ya Rasulullah sehingga engkau berpaling dariku dengan mukamu ya Rasulullah. Masya Allah, dosa apa yang sudah aku lakukan ya Rasulullah sehingga engkau berpaling, sehingga engkau palingkan wajah engkau dariku ya Rasulullah, dosa apa? Masya Allah. Faqala, kata Rasul, fakirun min ummatishtaha alaika syahwatan fatahawanta ibihi. Fakirun, ada seorang fakir, orang susah, min ummati, daripada umatku, ishtaha alaika syahwatan, dia menginginkan kepada engkau akan satu keinginan, fatahawanta bihi, lalu engkau ya memandang hina rendah dengan keinginannya. Ada seorang fakir daripada umatku, dia menginginkan kepadamu satu keinginan, lalu engkau memandang rendah dengan keinginan itu. Ya, makanya aku berpaling darimu. Kamu salam, aku enggak mau, aku berpaling. Masya Allah. Fastaiqaztu mar'uban, lalu aku mendusin, mar'uban, dalam keadaan takut. Wa qumtu, dan aku bangun, jadi takut bangun. Kayak orang kalau mimpi nih, mimpi dikejar-kejar anjing, capek enggak awalnya? Capek. Mimpi dapat duit banyak, mudah-mudahan kagak ngimpi, ngimpi. Kan begitu ya? Ya. Ngimpi dikejar-kejar anjing, mudah-mudahan cuma ngimpi, mudah-mudahan cuma ngimpi, alhamdulillah ngimpi. Masih kecil saya begitu dulu. Sering banget begitu dulu, masih kecil sering banget begitu. Mudah-mudahan ngimpi, dikejar-kejar anjing, mudah-mudahan ngimpi, alhamdulillah betul ngimpi. Lagi makan roti, mudah-mudahan jangan ngimpi, ya ngimpi. Kalau dulu roti kan hebat ya. Sekarang dibuang-buang roti. Ya. Lalu aku sadar dalam keadaan takut, waqumtu, dan aku bangun, nak wal fakiri, menuju ke orang yang fakir itu, falam ajidhu, namun aku enggak dapati dia. Masya Allah. Padahal di situ dekat itu, dekat dia. Duduk bersama padahal. Mau dicari lagi orangnya kagak ada. Orang malaikat itu, malaikat. Hah? Iya, malaikat nih, diutus sama Allah. Artinya apa di sini? Kita jangan ya sembarangan sama orang. Ada orang datang, ya, atau orang apa gitu, orang butuh, kita mampu, kita bisa. Apalagi seperti ini kan, nah, bubur panas harusnya kita beliin gitu. Jangan kita
enggak bantu, padahal kita mampu untuk membantunya tuh. Beli bubur panas kan murah kan? Ya, kayak gitu, mama ada orang mau beli bubur, mau minta bubur gitu, minta bubur pak, saya mau makan bubur pak. Ada nenek-nenek datang ke rumah kita, Ibu Haji minta bubur ayam, saya mau makan bubur ayam, saya belum makan dari kemarin, beliin bubur ayam doang. Walaupun iya, iya bapak ibu lagi sibuk mama nih, pengen buru-buru mau berangkat. Ujian. Ujian tuh. Kasih duit siapa suruh beliin? Gitu. Beresin. Beliin, beliin. Boleh jadi tuh ujian kita yang kayak begitu. Kayak ini nih ujian nih. Minta dibeliin bubur panas malah dicuekin aja orang. Beliin dulu. Lagi sibuk. Iya, ujian kita nih. Kita kadang itu mensepelekan orang, menyangka kita nih paling penting, urusan kita paling penting. Padahal kepentingan kita itu enggak bisa berdiri dengan tidak adanya dia. Jadi kita ikutin. Kalau ada umpamanya, kita ini enggak pernah lepas dari yang namanya ujian. Nah, selagi masih di dunia pasti ada ujian. Enggak ada ujian. Sebagai guru, sebagai murid, sebagai pekerja, sebagai orang tua, sebagai anak, semua mantu, mertua itu diuji semua. Jangan sampai enggak lulus. Wasami'tu dan aku mendengar sautal babi akan suara pintu, fakharajtu lalu aku keluar fi talabihi dalam mencarinya. Jadi ada suara pintu tiba-tiba. Fa idzan huwa bihi, tiba-tiba dia ada di situ. Ya, ada suara pintu. Kharaja, dia keluar. Jadi pintu kebuka, dia keluar. Fanadaitu, lalu aku panggil dia. Ya fata, wahai pemuda, hai pemuda, isbir, sabarlah kamu. Hatta tahdura, sehingga akan hadir syahwatuka, keinginanmu, allati talabta, yang pernah engkau minta, engkau tuntut dia. Sabar, pemuda, tenang. Ente kan kemarin yang dulu minta bubur panas ya, entar. Faltafata ilayya, lalu dia menoleh kepadaku, waqala, dan dia berkata, idha staha fakirun alaika syahwatan falatusiluha ilaihi hatta yatashafa'a ilaika bimi'ati alfi nabiyin wa arba'atin wa ishrina alfan nabiyin fala hajata ilaiha omaba. Jadi pemuda ini disuruh tenang, sabar, katanya ntar saya beliin, bahasa kita yang ente minta. Nah, saya beliin tuh bubur panas, kata saya ini yang udah sadar, tapi udah kelambat, ujiannya udah selesai. Kata pemuda itu, apabila ingin, fakirun, oleh seorang yang fakir, alaika, kepada engkau, syahwatan, akan satu keinginan, fala tusilwa, lalu engkau tidak menyampaikan keinginannya ilai kepadanya, hatta yatashafa'a, sehingga dia minta tolong ilaika, kepada engkau, bimi'ati alfi nabiyin wa arba'i mi'atin wa ishrina, dengan 124 nabi, alfa nabiyin, fala hajata biha ilaiha, maka enggak butuh lagi kepadanya, kepada bubur itu. Wa madha, dan dia berlalu. Kalau bahasa kita, bahasa singkatnya, saya sekarang udah enggak butuh lagi. Kan dibebein sama saya ini tadi. Nih, pemuda, sabar. Ini yang kemarin kamu minta, bubur panas, ini sekarang saya kasih. Kata pemuda ini, singkatnya, udah saya enggak butuh lagi.
menggunakan nafsu lagi. Ini diuji kita. Jadi orang itu ada ujiannya. Ini murid-murid ada ujiannya. Ya, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalnya. Siapa yang amalnya berat dalam agama akan dibalas sama Allah, berat pula. Siapa yang enteng, ya dibalas enteng. Siapa yang capek-capek akan dikasih yang besar. Yang duduk aja gak ngapa-ngapain, ya balasannya duduk aja gak ngapa-ngapain. Iya. Siapa yang usaha besar, usaha berat, dia akan dikasih sama Allah keutamaan, kebesaran, kemuliaan. Kayak kita ngaji sungguh-sungguh benar-benar ngaji terus, entar dikasih sama Allah. Iya, oh kita bermalas-malas. Pernah saya cerita. Dulu saya lagi dulu masa ngaji itu masih muda dulu ngaji. Masih muda ngaji karawa buaya. Ya Allah, teman-teman saya udah pada kuliah semua Bang Haji. Saya enggak kuliah. Kenapa enggak kuliah? Saya enggak punya duit. Waktu itu belum kuliah, pas lulus saya emang kagak langsung kuliah. Enggak lulus ya. Udah 2 tahun baru saya kuliah tuh, alhamdulillah Allah kasih rezeki. Lulus kuliah saya ngaji aja, teman-teman saya pada kuliah semua. Saya ngaji aja tuh. Pagi siang sore malam ngaji aja udah. Di ya, sebelum Dal Mogot tuh. Ya, sebelum Dal Mogot. Ya. Apa namanya tuh? Enggak, mau ke Dal Mogot Bang Haji. Pesing enggak sebenarnya nih. Iya, apa namanya? Daerah sini nih. Enggak. Iya, astagfirullahaladzim. Sebelum Dan Mogot Bang Haji. Gen Garden. Nah, di Gen Garden itu saya ingat betul itu, di lempengan Gen Garden di jembatannya ada bisikan, "Kamu ngapain ngaji mulu? Ngapain ngaji mulu?" Ada bisikin tuh. Begitu bisikannya. Saya ingat betul di situ itu bisikannya tuh. "Ngapain ngaji mulu? Ngaji doang ngapain?" Ini kan ujian ya. Ngapain ngaji melulu? Itu bisikan itu datangnya subuh-subuh. Subuh saya jalankan ngaji kan subuh. Pagi-pagi. Dalam perjalanan. Ya, kita sedih kan begitu kan. Teman-teman pada kuliah, saya enggak punya duit, enggak kuliah. Ngaji doang. Terus ada jawaban. Ingat banget jawaban itu. Siapa yang banyak ngajinya, nanti banyak muridnya. Langsung dimentahin lagi tuh bisikan setan. Iya, dimentahin. Alhamdulillah setelah itu enggak ada bisikan lagi. Udah ngaji terus aja. Itu salah satu daripada ujian. Akhirnya kuliah juga alhamdulillah. Udah 2 tahun baru kuliah. Bahkan nyusul teman-teman dah. Teman-teman masih S1 aja, saya udah S2 ini. Iya. Ketabahan terus aja. Jadi semua ada ujian. Iya. Kalian kalau bisa jangan S2 doang, sampai S3 itu. Kalau saya S2 aja deh saya. Enggak. Enggak. Ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Enggak ada yang Masya Allah. Hasyaranallahu, semoga Allah Ta'ala ya, mengumpulkan kita fi zumratil masakin, pada kelompok orang-orang miskin. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Orang miskin. Jadi kita begini aja. Akhir umur kita miskinin Bang Haji. Tanya yang kemarin saya katakan tuh. Kayak begitu.
berkurang. Wa adkhalana ma'ahum al-jinana amin. Dan semoga Allah masukkan kita bersama mereka ke surganya Allah. Amin. Masyaallah. Kalau sekarang ini kita nih sekarang lagi butuh duit, jangan miskin, kayain. Beli pesan beli tanah, bangun pesantren, mesti kaya. Ntar udah mau mati, udah meninggal baru miskinin. Kayak sekarang kita lagi butuh duit nih. Ya. Ini kan mesti kaya. Lagi butuh duit nih. Enggak sampai sebulan masih 600 juta Ustaz Endi. Masya Allah. Jadi keadaannya kayak Nabi kan begitu. Nabi kan baru lahir miskin, di tengah-tengah kaya, udah mau meninggal miskin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.